para pesawah, para petani, para pekebun kecil, para nelayan dan para penternak serta mana-mana rakyat Malaysia yang terlibat dalam sektor pertanian. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puanlah antara kelompok masyarakat yang sangat dekat di hati saya dan kerajaan. Justru buat pertama kalinya dalam sejarah bajet negara, saya dengan penuh prihatin mengumumkan peruntukan paling besar kepada kelompok pesawah, petani, peladang, nelayan, pekebun kecil, penternak dan penoreh getah sebanyak RM6.5 bilion. Antaranya RM2.3 bilion bagi bantuan dan insentif seperti baja dan input pengeluaran kepada pesawah, pekebun kecil, getah dan nelayan. Kedua, hampir RM500 juta bagi menambah baik infrastruktur pengairan di kawasan pertanian dan menaik taraf jalan ladang. Ketiga, hampir RM200 juta bagi program penanaman semula getah dan menyediakan kemudahan infrastruktur dengan meningkatkan pengeluaran latex berbanding dengan kaplam sekaligus meningkatkan pendapatan para pekebun kecil. Keempat, hampir RM140 juta bagi program pembangunan dan penanaman semula kelapa sawit termasuk promosi ke luar negara. Kelima, dalam memperkasakan sektor pertanian, RM200 juta disediakan bagi inisiatif sumber kekayaan baru khususnya untuk penanaman jagung bijian, kelapa, durian dan sektor culinary serta industri tenusu dengan menubuhkan lembaga tenusu dan ruminan. Tuan Yang Dipertua, contohnya di negara Hong Kong saya diberitahu harga Mao Sang King dikabarkan telah mencecah RM800 sebiji. Keenam, pertamanya skim khas untuk program peningkatan pengeluaran kelapa melalui pendekatan penanaman semula kelapa variasi baru dari jenis Karaka dan Matak akan diperkenalkan dengan peruntukan sebanyak RM50 juta untuk memberi manfaat kepada 10,000 pekebun kecil. Pengurusan industri kelapa akan digabungkan di bawah satu lembaga baru bersama industri nenas dan buah-buahan. Ketujuh, selain penoreh getah dan nelayan yang sudah pun terima bantuan-bantuan pada bajet kali ini, Tuan Yang Dipertua, buat pertama kalinya saya mengumumkan bantuan sebanyak RM200 sebulan bagi tempoh 3 bulan sementara menunggu hasil tuaian padi dengan peruntukan RM150 juta kepada pesawah-pesawah padi. Galakan allowan modal dipercepatkan sebanyak 200% untuk sektor perniagaan dan perkhidmatan berkaitan penghilangan. Dan ketiga, allowan modal bagi peralatan ICT termasuk perbelanjaan pembangunan perisian komputer layak dituntut sepenuhnya mulai tahun taksiran 2018 hingga 2020. Tuan Yang Dipertua, walau semaju mana kita mengejar arus kemodenan negara, kita tetap wajib memelihara kelestarian alam sekitar sebagai khazanah warisan tanah air anak cucu kita. Berkait ini, kita terkejut dengan tragedi tanah runtuh di Tanjung Bunga, Pulau Pinang pada Sabtu lepas yang telah menimbus lebih 20 mangsa dan 11 daripadanya disahkan meninggal dunia. Dengan tidak disangka-sangka terbitnya serangkap keluhan bagi meratapi peristiwa ngeri itu yang terlebih syahdu kerana ia dinukilkan sendiri oleh ahli parlimen DAP yang kita segani dari sebelah sana, Yang Berhormat Kepong, bertajuk
tanah runtuh di lereng bukit. Di ruangan tweetnya yang berbunyi, ibu jaga anak kan sakit. Darah tubuh beban kesihatan. Pemaju bina leretan bukit. Tanah runtuh korban insan. Bersedih. Sebetulnya apa kias yang Berhormat Kepong ingin sampaikan, hanya Tuhan saja yang tahu. Tuan Yang Dipertua, jadinya untuk memastikan pembangunan lestari, langkah berikut akan dilaksanakan. Pertama, RM5 bilion disediakan di bawah skim pembiayaan teknologi hijau bagi menggalakkan pelaburan industri teknologi hijau. Kedua, melaksanakan program non-revenue water untuk mengurangkan kadar purata kehilangan air dengan kos RM1.4 bilion. Ketiga, membina off-river storage bagi sumber air alternatif dengan kos RM1.3 bilion. Dan keempat, RM517 juta disediakan untuk rancangan tebatan banjir di seluruh negara.